Jailbreak. Bang Cupu di sini dan Mama Cil di sini. Kali ini Bang Cupu bareng Mama Cil menjadi noob. Kita menjadi noob botak karena kita mau main game tebak kata, tapi jawaban terpendek itu yang menang. Wow, gimana Cil maksudnya? Jadi kalau misalnya apa yang bikin Mama Cil capek? Makan misalnya. Oh, kalau makan itu MAKAN 5 berarti ya. Sama salah. Uf gitu misalnya UUF 3. Ah berarti yang menang yang 3 gitu. Oh. Tapi bahasa Inggris kayaknya sih, soalnya kita ini mainnya game bahasa Inggris, tapi enggak apa-apa. Kita bakal coba ya guys. Sebelum mulai pastikan kalian pencet dulu tombol like ya, dan buat teman-teman yang belum subscribe, kalian subscribe sekarang. Oh, di sini ada kode. Kita masukin kode dulu 2000 likes. Nah. Oh, 1000 likes. Nah, kita dapat 1000 koin, lumayan. Sekarang saja kita mulai main gamenya nih. Ini gimana sih? Nah, ayo kita mulai ya. Gimana sih? Shortest answer win. Oke. Oke. Jadi kita harus masukin jawaban yang paling pendek, guys. What is something you drink? Apa yang kamu minum? Water. Yeah, aku naik. Semakin tinggi naiknya tuh semakin uff. Cola. Bang Cupu jawab teh ya guys. Apa yang biasa dimasak? Garam. So close. Gak bisa. Apa ya? Bang Cupu tadi tepat masaknya. Astaga. Type of metal. Apa tuh? Iron. Aduh. Wah, ini tipis-tipis, guys. Gara-gara Bang Cupu tadi nggak jawab. Name a popular game or set of Roblox. Yaudah lah, Minecraft aja lah. Tinggi banget, guys, Bang Cupu, guys. Itu kalau sampai atas kita bakal kena kipas angin. What's a popular dessert? Apple. Nggak bisa. Apa dessert? Dessert. Tadi Bang Cupu udah tulis, guys, nggak bisa. An animal that has shell. Oh, yang punya cangkang. Aduh, Bang Cupu semakin tinggi, guys. Harus sama ya. Aduh, guys, Bang Cupu kena kipas angin. Name of a fruit. Nggak mau. Lagi nih kayaknya Bang Cupu udah masukin, guys. Kok gak mau? Astaga. Name popular Roblox game. Top jailbreak. Bang Cupu kalah, guys. Wah, Mama Cil masih bisa tuh. Name classroom object. Oh, objek yang ada di kelas. Ah, kalah juga nih Mama Cil. Ini nih, menang dia nih kayaknya nih. Guys, seru juga, guys. Astaga, ini gara-gara bahasa Inggris sih. Jadi kadang-kadang kita nggak kepikir ya. Nggak apa-apa lah. Yang penting kita udah coba. Game pertama Mama Cil lebih bagus daripada Bang Cupu tuh. Mama Cil joget di sana, guys. Astaga, ternyata Mama Cil jago loh. Tebak kata, guys. Menang dia joget di situ, guys. Juara 3 Mama Cil ya. Name a soda drink brand. Sama nih. Sama. Sprite. Ah, dia lebih tinggi. Ha. Name an instrument that has string on it. Oke. Okay. Nama alat musik yang ada senarnya. Sama kita. Sama dong. Nama senjata yang jadul, senjata yang jadul. Apa ya? Bang Cupu tahu. Mama Cil nyontek. Parah, guys. Mama Cil nyontek Bang Cupu, guys. Wah, parah nih. Parah nih. Bang Cupu dicontek. Name an edible meat. Apa sih? Nama daging. Lem. Bang Cupu mau tulis lem.
kan nggak sempet guys. Aduh. Name a part of car. Bacupu ini dari tadi lu nggak sempet enter lo. Astaga. Name a red vegetable. Apa nih? Bruh. Astaga nggak bisa guys. Spinach bayam merah ada lo. Kenapa nggak bisa ya? Astaga guys. Onion dia bawang. Oh iya onion. Name a girl name that start with T. Depannya T. Astaga guys. Bang Cupu kayaknya kena eliminasi pertama lagi nih guys. Parah nih parah. Gue emang sama Birani. Gak mau scary gak mau. Astaga. Name a vegetable. Cupu di KO nih kayaknya guys. Name a tool that farmer uses. Nama alat yang dipakai petani. Mama Cil U juga. Parah guys. Bang Cupu kalah lagi guys. Nope. Tapi gak apa-apa. Kita naik rank nih. Kita sekarang udah namanya rookie. Kalau tadi kan kita masih noob. Wow, Mama Cil udah skill. Astaga. Ranknya lebih bagus daripada Bang Cupu guys. Bang Cupu ngambil lagi cuy. Mama Cil nyontekin Bang Cupu guys. Licik banget guys. Dia juara pakai nyontek nih. Oke sekali lagi nih kita buktikan nih. 4 orang ya. Oke Bang Cupu. Kadang yang mereka ketik gak langsung muncul ya cuy. Iya soalnya gak dicontek nanti. Name a boy name that begins with letter P. Nama cowok yang biasa ini Pete. Ini bahasa Indonesia pete ini. Nama cowok kok pete guys. Parah nih. Oke. Okay. Name something that you can draw with. Ini bisa gak nih? Sama kita semua. Dia yang paling tinggi yang kiri. Oke. Okay. Name a type of furniture. Aduh ini Bang Cupu panjang nih. Aduh kepanjangan guys. Name a soda drink brand. Sama semua ini. Iya. Duh guys, Bang Cupu masih kalah sama Mama Cil ya guys. Nah ini lebih pendek nih. Aduh, red lebih pendek. Astaga, iya guys. Warna merah lebih pendek. Name a car brand. Name a way of transportation. Ah, ini mah easy nih. Car lah. Bus juga bisa. Bus juga bisa, iya. Name a type of nut. Kacang. Apa? Gak tau guys. Duh. Astaga. Gak tau guys. Gak bisa jawab. Preparing next question. Iya gak ada yang bisa jawab tuh. Nama kacang guys. Name a thing that can be found in kitchen. Bang cepet dikit nih. Ihi. Can sih. Iya can kan bisa. Can tuh apa? Panci. Name a part of car. Aduh ini yang tadi nih. Aduh, kalah Bang Cupu guys. Name a social media platform. Ayo, apa? Nama sosial media. Apa cuy? Dadah Mama Cil. Dadah. Mama Cil mau nyontek. Name a green fruit. Nama buah yang hijau. Nanti dulu. Bentar, Bang Cupu fokus. Apple, bisa gak? Apple. Aduh, Bang Cupu kalah. Cuy, apa tadi? Yes, FB. Astaga, guys. Nama sosial media FB, guys. Facebook disingkat jadi FB. Yes, Bang Cupu juara, guys. Udah capek Bang Cupu. Tapi kayaknya kita bisa belajar dari sini, guys. Kita bisa belajar kata-kata bahasa Inggris di sini, guys. Jadi kalau kalian mau lancar bahasa Inggris, mau perbanyak kosakata, kalian bisa main game ini, guys. Gitu. Ya udah deh, guys. Mungkin segini dulu video kali ini ya. Kita bermain tebak kata, tapi jawaban terpendek yang menang dan kita ganti-gantian yang menang ya. Iya. Walaupun aku 3 kali ini. Hah? Mama Cil 3 ya? Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa dikasih like namanya video ini ya. Thank you banget udah nonton sampai akhir. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.